pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Ta'ala, melalui sumbangsih pemirsa, bahwa kondisi bangunan kelas Ma'had Ibnu Katsir telah selesai 75%. Bangunan ini akan digunakan oleh santri yatim dan duafa secara gratis. Kini, para santri memerlukan sarana ibadah berupa masjid. Namun di tanah seluas 600 meter persegi ini, kami membutuhkan dana untuk pembebasan tanah wakaf. Kami mengetuk hati para pemirsa di mana saja berada untuk bisa membantu dalam pembebasan tanah wakaf seluas 600 meter persegi untuk pembangunan Masjid Al-Imam Ibnu Katsir untuk yatim dan duafa dan para warga sekitarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislahu." Berarti siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.